Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kami akan menerangkan berkenaan tajuk badal. Seterusnya berkenaan dengan ahli kumpulan kami, terdiri daripada 6 orang, iaitu Iqbal Syafiq bin Basri, Muhammad Afan bin Yunus, Muhammad Azri bin Abdul Hafiz, Abdul Hadi bin Muhammad Rizwan, Muhammad Fidus bin Muhammad Rizwan, dan Khairul Aiman bin Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan. Nombor mati 065492. Baik, hari ini saya akan terangkan tentang ilmu nahu. Inna makanahu ilmu nahu aliyah wa qadirihi azim. Wa in ta'alimuhu tariq ila fahmin arabiyah. Wa idha sirat wa badat falatufakir fi turil tariq. Fa'alim nahu at-tariqa tawin. Wa nahbihu wasi'un fakudu ma tastati'a. Nanti buka ma tastati' wa tadrib duna midal fasawfa tasilu ila fahmi wal falah was sa'adah. Yang mana ilmu nahu ini adalah satu ilmu yang tinggi dan mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggilah. Iaitu ilmu nahu ini juga adalah satu jalan untuk penuntut ilmu memahami bahasa Arab dan ialah satu keaiban jika seorang pelajar itu tidak memahami ataupun tidak mengetahui lah ilmu nahu tersebut. Dan kerana jika dia tidak memahami ilmu nahu tersebut, maka seorang pelajar itu akan sukar untuk memahami suatu kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian ilmu nahu ini juga perlukan latihan yang berterusan. Kerana apa? Kerana ia akan menyumbangkan kepada kefahaman dan kejayaan serta kebahagiaan dalam mempelajari ilmu nahu dalam bidang bahasa Arab. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Iqbal Syafiq bin Basri wa rukumutullah 065322. Baik, seterusnya saya akan membahaskan ataupun membincangkan tentang maksud badal, iaitu secara ringkasnya badal ini adalah sejenis tawabek yang menunjukkan ke atas suatu yang diikutinya. Secara lebih ringkasnya ini, badal ini juga adalah pengganti kepada pelaku tersebut. Sebagai contoh akaltu al-aruzu nisfu. Di sini bermaksud saya telah makan nasi separuhnya. Di mana badal tersebut adalah nisfu, iaitu separuhnya. Dan mubdal minhunya adalah balik kepada al-aruzu tu nasi tersebut. Jadi saya telah makan nasi separuhnya. Maksudnya separuhnya itu adalah dia punya sifat, adalah badal tersebut. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Fauzi. Nombor metrik 065468. Baik, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan bagi tajuk badal pada aqsamul badal. Bagi bahagian yang pertama, iaitu badal kullu minal kulli, wahuwa badalu syai' mimma huwa tabiqu ma'nan huwa wa yusamma badal al-mutabiqah atau badal al-mutabiq wa fadlu ba'dul ulama tasmiyah hazal qis bil badal al-mutabiq. Badal kullu minal kulli atau badal syai' minal kullu minal kulli, iaitu badal yang sesuai dan mirip dengan mubdal minhunya dalam urusan maknanya. Seperti contoh, ja'a zaidun akhuka, iaitu Zaid sudah datang. Akhuka itu kembali kepada Zaid. Lafaz saudaramu, iaitu akhuka, ialah badal pengganti dari lafaz Zaid. Bagi bahagian yang kedua, iaitu badal ba'du min kulli atau badal jaz'u minal kulli, qalilan kana dhalikal juz'u أو مساوينا أو أكثر وضابده أن يكون البدء جزءا حقيقيا من المبدل منه وأن يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه. Bagi badal yang kedua, yakni badal ba'du min kullu أو badal ba'du kullu min al-kulli. Seperti contoh, akaltu ar-raghif thuluthah, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Lafaz sepertiganya adalah badal sebahagian saja, artinya badal tersebut hanya mewakili sebagai
sebahagiannya saja. Maka dari itu dinamakan badal ba'du minal kulli, iaitu separuh daripada keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan bin Muhammad Yunus, nombor matrik 066220. Jadi saya akan sambung pembentangan berkenaan dengan tajuk badal. Sebelum ini telah dinyatakan badal kulli minal kull dan juga badal ba'du minal kull. Jadi untuk bahagian saya pula, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan badal al-ijtimal dan juga badal al-mubayyin. Jadi untuk badal al-ijtimal, wahuwa an tubaddilu fihi lafzan minal lafaz bainahuma malabisatun bighadil ba'diyatu wal kulliyatu. Jadi untuk badal ijtimal, ia digunakan untuk mengganti kata yang dimaksud secara sebahagian ataupun sesuatu yang masih berkaitan dengannya. Ia seakan-akan seperti badal ba'du minal kull, iaitu menyatakan sifat isim sebelumnya, tetapi isim yang menggantikan isim yang lain. Dari segi lafaz tidak sama, tetapi bermaksud sama dari sudut yang tersirat. Contoh yang saya boleh berikan adalah seperti nafa'ani al-ustaz ilmuhu. Ustaz itu bermanfaat untukku ilmunya. Jadi ilmunya itu, ilmuhu, adalah dia punya badal al-ijtimal. Untuk yang seterusnya pula adalah badal al-mubayyin. Fi hadha an-naw' min abdal yubayyinu al-badalu al-mubaddal minhu fil hukm haythu yadhkuru al-mubaddilu minhu mansuban ilayhi al-hukm thumma yantaqilu hadha al-hukm naqlan taman min al-badal min al-mubaddal minhu ila al-badal sawa'u akana hadha bisababin al-idrab am al-ghalti am al-nisyan. Jadi badal mubayyin ini ia bererti meninggalkan ataupun memisahkan. Ertinya badal ini tidak sesuai ataupun bukan sebahagian dari mubdal minhunya dan tidak termasuk di dalamnya kerana mubdal minhu bukan tujuan yang sebenar. Jadi dalam badal mubayyin ini, ia terpecah kepada tiga. Yang pertama adalah badal al-idrab yang bererti bahkan ataupun dan juga. Yang seterusnya adalah badal al-ghalti, iaitu berkenaan dengan kesalahan ataupun salah sebut. Dan yang terakhir adalah badal an-nisyan, iaitu lupa. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Azri bin Abdul Hafiz. Insya-Allah al-yawm saqaddimu 'an al-mawdu'i min bain al-amthilah wa numuz al-i'rab. Awalan min bain amthilah huwa nafa'ani Zaidun 'ilmuhu. Nafa'a fi'il madhi mabni 'ala al-fath, ni dhamir muttasil mabni 'ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bih wa Zaid fa'il marfu wa 'alamatu rafu dhamma 'ilmu badal marfu wa 'alamatu rafu dhamma wa huwa mudhaf ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jar mudhafu ilayhi. Ini adalah contoh dari contoh badal ijtimal, iaitu ia digunakan untuk mengganti kata yang dimaksud secara sebahagian iaitu sesuatu yang masih berkaitan dengannya. Yang bermaksud di sini nafa'ani Zaidun 'ilmuhu adalah Zaid bermanfaat bagiku, iaitu ilmunya. Ataupun badal ijtimal ni dapat dinafikan, dimaksudkan sebagai badal yang mewakili sebahagian sifat dari mubdal minhunya dan lafaz badalnya adalah bukan bahagian dari mubdal minhunya. Dan jenis badal ini harus disertai dengan dhamir yaha yang kembali kepada mubdal minhunya. Seterusnya, kita akan pergi kepada alijut tabib al-marid ra'su. Alijut tabib ia huwa fi'al wa fa'il al-marid al-maf'ul bi ra'suhu badal ba'du min kulli al-mansub bil fathah. Ini adalah contoh bagi badal ba'du min kulli, iaitu badal yang mewakili anggota bahagian dari mubdal minhunya dan lafaz badalnya itu adalah bahagian dari mubdal minhunya. Maksudnya adalah zakara rahmatu rabbuka abdu zakariya. Zakara khabar mubtada mahzuf taqdiru hadha marfu' bidhamma. Rahmatu mudhafu ilai majrul bil kasrah. Rabbuka mudhafu ilai majrul bil kasrah. Al-kaf dhamir mabni 'ala fathi fi mahalli jar mudhafu ilai. 'Abduhu mubdal li zakariya maf'ul bi bil fathah lil masdar ay rahmatu alha dhamir mabni 'ala dhammi fi mahalli jar mudhafu ilai wa badal mansub bil fathah zakariya. Itu saja bisa saya sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Aiman bin Hairul Anwar. Bernombor matrik 065897. Selanjutnya saya akan membentangkan tentang ahkam mutata'allaqu bil badal. Di sini ada empat ahkam yang tercatat. Yang pertama, laisa bimasyruti an yutabiqu al badal wal mubdal minhu ta'rifan wa tankiran bal laka an tubdilu ayyun naw'in syi'tu min al akhir. Kalau kita lihat laisa bimasyrut, maksudnya tidak disyaratkan untuk badal dan mubdal ni, maksudnya badal dan mubdal minhu ni dia boleh jadi ma'rifah, dia boleh jadi nakirah. Kiranya badal boleh jadi nakirah dan ma'rifah, sama juga dengan mubdal minhu, dia boleh berubah-ubah antara keduanya, maksudnya tidak tetap. Dan yang kedua pula, ya yubdalu adh-dhahir min adh-dhahir kama tuqaddama wa la yubdalu mudammir min al-mudammir. Kalau yang kita tahu, yang kita tahu bahawa mudal minhu ni adalah isim zahir. Jadi bila isim zahir, maka badannya akan mengikut juga isim zahir. Maksudnya dia tawabi', dia mengikut. Yang ketiga, yubdalu kullu min al-isim wal fi'li wal jumla al-mislu fa ibdalu al-ismu min al-ismi qad taqaddama. Kita boleh lihat keyword kat sini taqaddama, yang maksud mengikut. Maksudnya yubdal kullu min al-isim wa fi'li al-jumlah. Jika badalnya isim, maka mubdal minhunya pun isim. Kalau jika badalnya fi'il, mubdal minhunya fi'il. Sama juga dengan jika jumlah, maka kedua-duanya akan sama. Yang ketiga, iza abdala isim min isim istifham au ismu syarat wajibu zikru zakara wa hamzal istifham. Jika isim daripada isim ni istifham, maka macam ni, jika badal tu isim istifham atau isim syarat, maka kita kena sebut adatnya. Kalau isim istifham, kita kena sebut hamzah istifhamnya. Kalau isim syarat, kita kena sebut in. Maksudnya in apa, maknanya kita kena sebut adat di dalam kedua-duanya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.